Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya dengan saya di Mahabah Channel. Untuk kali ini saya akan mencoba membuat pot bonsai dari kunci bekas tatakan galon air minum ya. Dan saya akan menggunakan alat yaitu gerinda potong ya. Memakai gerinda potong dan untuk bahan-bahan yang lainnya saya menggunakan semen murni ya dan pasir untuk mencetak di atas ya nanti ya. Biar lebih jelasnya silakan simak videonya sampai tuntas ya. Tentunya untuk pemula pasti bisa untuk membuat seperti ini ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi yang sudah banyak support channel ini ya, support Mahabah Channel ya. Dan yang baru berkunjung tentunya saya harapkan untuk dukungannya dengan cara like, subscribe dan komen ya. Cara membuatnya, saksikan atau tonton video ini sampai tuntas agar tidak gagal paham ya. Selamat menyimak, semoga bisa menjadi inspirasi ya. Terima kasih.